inti dari semua perkara adalah Islam. Dan tiangnya adalah sholat. Sekarang lu bayangin, kalau bangunan kagak ada tiangnya, gimana? Ya ambruk bang. Segitu belum gue gulung. Gue kagak pernah maksa lu buat sholat. Kagak. Gue cuman elu ngejagain bangunan diri elu. Supaya kagak ambruk, kagak mentok jidat, benjol. Iya bang. Rezeki kagak kemana-mana. Nangguk. Guk. Kalo ngerti juga, gulung lu pade. Ah lu, jalan aja. Ah, pengen gua. Hei. Bang Faang diundang sama Ustadz Sepuh ke masjid pesantren buat ke pengajian. Bang Apoy juga diundang sama Ustadz Sepuh. Unde mande Irman. Itu ngapa ngaget-ngaget aneh ya. Ampun Bu. Abunya mau kasih tahu di malam udah Ustadz Faruk ajak kita kumpul. Allahu Akbar. Pokoknya aneh kagak mau tahu. Ente yang ngundang si Feng sama temen-temennya. Enggak Bu. Kenapa jadi ambil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau antum berdua menggagalkan si anak Fengki dan begundal-begundalnya masuk ke dalam pesantren An-Nur. Untuk itu ana membuat dua lapisan pertahanan yang harus antum lakukan. Lapisan pertama, antum tebar faku di sekitar wilayah sini. Lapisan kedua, antum taruh pohon besar di sini sehingga mereka tidak bisa menembus masuk ke dalam pesantren. Siap. Siap, Bang Ustaz. Antum jalankan tugas. Ana menjaga pesantren. Oi, kenapa mbak itu? Antum mau protes. Tugas dan tanggung jawab ana jauh lebih besar dibandingkan antum. Ana harus menjaga stabilisasi, keamanan, dan mengendalikan situasi pesantren An-Nur. Masih mau protes antum? Enggak bang Ustaz. Kita tidak boleh membiarkan pesantren An-Nur dirusak. Setuju. Oleh pihak manapun. Setuju.